Assalamualaikum Kang Nanda. Weh, enak nah, banget kopinya cuman. Nom. Mantap ini Om, Gus. Gus ganteng langsung ngopi dia. Gus ganteng ya. Ini karena lockdown sih Om ya. Kita enggak bisa keluar KL. Jadinya muter-muter dalam kota nih Om ya. Betul Om, masih radius 10 kilo dan harus interdistrik, itulah repotnya Om. Gitu ya. Tapi saya lihat tetap enggak repot nih nambah sepeda baru nih Om. Boleh diceritain nggak Kang Nanda nih langsung lebih enteng ya, boleh diceritain nggak Kang Nanda nih maksudnya ini sepeda tipe apa nih Kang? Ini itu sebetulnya masuknya all rounder Om. Ini wheeler tipe Vilante SLR. Wheeler Vilante SLR. Ah, okay. Ini size XS, jadi size terkecil dari Vilante, jadi ini tuh bisa untuk aero dan bisa untuk line. Jadi bedanya kalau untuk aero dari seri Villiers ini ada Villiers Zero SLR. Oke. Okay. So, sama ini beratnya hanya selisih 40 sampai 50 gram aja. Oh, hanya 50 gram aja ya. Nah. Jadi lebih ringan yang Zero SLR tapi dia tidak aero. Jadi saya memang sengaja milih yang Vilante ini karena dia lebih SLR, lebih aero, karena kebetulan saya lebih suka sepeda yang aero. Oh, gitu. Karena dari modelnya atau karena emang lebih suka dapatin speednya? Pertama memang dari aero-nya sendiri ya, supaya hambatan udaranya lebih sedikit. Dan untuk pick up speednya juga lebih enak gitu loh. Untuk pedaling efisiensinya jauh lebih mudah. Oh gitu. Jauh lebih bagus dibanding Zero. Cuman untuk naik memang Zero SLR memang didesain untuk manjat. Iya, karena selain dari berat, tapi dari geometrinya juga ya, Kang. Eh? Betul sekali. Ya. Jadi yang Villiers Vilante ini kalau boleh dibilang ini sepeda kekinian ya. Jadi di tengah-tengah ya, dia all round ya. All round. Karena betul. Sekelas dengan Specialized Tarmac, M-Honda. Betul. Jadi memang dia diposisikannya sama dengan Tarmac SL7. Kemudian Vilante dan lebih kurang dengan F12 juga, lebih kurang sama satu. Oh, dengan Dogma F12 ya? Betul, dengan Dogma F12, lebih kurang satu inilah, satu genre lah. Iya. Lalu Kang Nanda gimana nih? Kan udah nyoba sepeda ini berapa kali nih di jalan datar, jalan nanjak, dan Kang Nanda kan sebelumnya udah pernah pakai beberapa sepeda ya, termasuk Trek Madon, Specialized, Ruby. Itu gimana Kang? Ini ya, satu hal yang menarik Om. Jadi begitu saya coba somehow, saya coba melawati, saya bisa dapat PR yang sangat signifikan. Itu masuk, loop melawati kayak gimana karakternya? Ada 5K loop, jadi 5K loop itu naik turun sekali gitu. Jadi kalau dilihat elevasinya lumayan sih. Jadi satu loop itu dapat dalam 5 kilo loop itu kita dapat sekitar 50 meter elevasi. Jadi lebih dapat kurang 1-2% lah. Okay. Average-nya. Nah, saya coba pakai ini sekali itu bisa langsung dapat PR. Oh. Lumayan lah, nomor 6 overall. Oh, maksudnya selain PR pun di urutan 6 ya overall ya? Nomor 6 overall di klasmen. Kemudian saya coba pakai Madon itu udah 2 kali nyoba, saya push tuh memang enggak dapat ini. Catatan waktunya PR-nya enggak bisa dapat. Jadi emang beda akselerasinya di tanjakan. Akselerasi kemudian di jalan lurus juga somehow saya bandingkan speed watt per speednya beda. Oh gitu. Gimana tuh? Speednya jadi yang ini untuk menghasilkan speed yang sama di jalan yang sama cenderung memerlukan watt yang lebih rendah. Lebih rendah ya. Jadi lebih nggak capek lebih ya? Efisien lah. Lebih efisiennya kan bisa dicapai memang dari geometri dan dari hambatan angin juga. Oh, jadi Madonnya dijual dong nih Kang. Katanya lebih enak di flat atau gimana nih jadinya? Lebih enak di flat apa nanjak? Ini lebih enak di flat dan lebih enak di nanjak pastinya. Oh gitu. Jadi saya tes di jalan nanjak juga di Bukit Ukai Perdana dengan Antara Bangsa. Dengan Madon tuh saya mentok-mentoknya 13-14 km per jam. Itu di gradien 7-9. 7-9% ya? 7-9%, dengan ini saya bisa 15-16 km per jam. Waduh. Itu karena sepedanya atau emang karena semangat punya sepeda baru? Kelihatannya itu. Gitu ya, selain. Tapi emang cakep banget ini sepedanya. Dan mungkin pemilihan partsnya, ini belinya frame only nih Om? Saya frame set only.
Ini yang frame set only ya, tapi dia dijual full bike juga ya? Dijual full bike, enggak, kebetulan si agent yang di sini dia nggak ngejual full bike, okay. Frame set. Tapi sebetulnya mereka punya full bike juga ya, versinya ya. Dan ini untuk pemilihan komponennya gimana nih, Kang? Kebetulan saya ngambil wheelsetnya, saya ambil Bora WTO. Karena kelebihannya, ini kalau dilihat, Willy Vilante ini dia aero, cuman ininya nggak tajam dibanding Madon. Kalau Madon ini cenderung square dan tajam. Ini tuh dibikin round. Jadi kalau ada jadi supaya, angin dari samping ya? Kalau ada angin dari crosswind samping ya? Dia bisa untuk crosswind dia bisa mengurangi ya? Mengurangi turbulensinya. Nah makanya saya atas pertimbangan itu saya ambil yang WTO yang wind tunnel optimize-nya lah, kan? Supaya sama-sama bisa lebih optimum kalau ada angin kuat, terutama kalau angin dari samping ada crosswind. Jadi dengan profil 45 mm depan belakang, dan bannya saya pakai Continental GP5000. Kemudian untuk group set saya standar aja pakai group set 1000 umat. Sejuta umat, ini grup setnya sejuta umat, Shimano Ultegra dia itu. Ya karena lagi susah juga nyari grup set sekarang. Bukan lagi susah, dan untuk power meternya saya pakai Garmin. Garmin Vector ya? Di pedal ya? Oke. Garmin Vector 3, betul. Dan kebetulan saddle-nya saya pakai Fisik Antares Adaptive 00. Yang karbon ya? Iya. Tadi kan dibilang dia lebih secara teori ya, secara didesain dia untuk mengurangi crosswind ya. Ini emang kerasa nih, Kang? Emang kerasa, Om. Dibandingin Madun tuh kalau turunan kan kadang kita suka kayak dihajar angin dari samping. Dari lagi turun, kalau Madun misalkan kesalip mobil tuh kita berasa banget itu goyangnya. Karena kebetulan Madun saya setupnya pakai profil 65 ya. Oh, 65 ya. Iya. Nah, pertama dari itu, yang kedua dari framenya juga dia lebih bulky. Nah, jadi begitu pakai ini tuh kerasa, begitu papasan sama kendaraan goyangnya tidak segoyang waktu pakai Madon. Pakai trek Madon ya? Nah, dan kebetulan memang ini juga didesain untuk mengurangi turbulen, jadi celahnya kalau dilihat Madon itu cenderung kecil, lebih kecil ya? Celahnya besar ya? Depan belakang juga sama, di fork depan juga memang celahnya dibikin besar. Oh gitu. Dan saya dengar ini dia asymmetrical design juga kan ya? Asymmetrical yang design. Sebelah kiri betul, lebih tebel ya? Betul, jadi kalau bisa dilihat di sini untuk forknya, yang kiri untuk posisi disc brake ya. Itu lebih tebal ya? Lebih tebal dan lebih besar dibanding yang sebelah kanan ya? Sebelah kanan, yang kosong. Itu yang belakang juga ya? Yang belakang juga betul, yang untuk sebelah sini tuh lebih tebal dibanding yang sebelah kanan. Oke, jadi yang ini dia didesain elektronik aja, Kang ya? Betul, hanya ini hanya bisa elektronik dengan disc brake kok. Cuman karena mungkin salah satu pertimbangannya ya, satu hal itu karena di sini tuh untuk kabel routingnya itu lubangnya, space itu kecil banget, kecil sekali ya. Jadi memang karena untuk mengejar aero, betul, untuk desain aeronya ini ya di sini, karena ini kebetulan bearing headsetnya didesain khusus, jadi dia kecil, jadi bukan umum ya, Kang ya? Betul. Wah. Jadi bearing headsetnya kita desain khusus untuk Willie Vilante dengan Zero SLR. Oh. Jadi dia bearingnya lebih kecil karena untuk mengecilkan headsetnya juga supaya lebih aero. Supaya ada celah untuk kabel masuknya ya. Betul. Nah makanya waktu kabel routing. Ini waktu itu masang sendiri gimana, Kang? Masang ribet sendiri lumayan, Om. Jadi kebetulan kalau saya bandingkan sama Madon itu waktu saya rakit, saya hanya perlu 1 jam aja untuk kabel routing. Iya. Yeah. Begitu sepeda ini saya perlu hampir 2 jam. Oh, hampir 2 jam. Katanya begadang. Routingnya. Karena kebetulan lubangnya kecil-kecil. Dan terutama dari handlebar masuk ke frame itu, kabel routingnya memang sangat sempit celahnya. Oh. Nah, makanya ini pun dengan elektronik. Nah, kalau dengan mechanical mungkin akan lebih menantang lagi lah. Iya, tapi mechanical emang nggak bisa kan? Dia didesain kan emang untuk elektronik ya. Salah satu penyebabnya itu juga. Iya. Karena memang celahnya kecil banget. Untuk kabel elektronik aja udah susah banget gitu loh. Kemungkinan untuk mekanik memang sangat-sangat susah lah. Begitu ya. Jadi Kang Nanda, kalau setelah pemakaian beberapa lama nih, udah hampir sebulan ya. Ini Kang Nanda ada rekomendasi nggak buat rider yang kayak gimana nih? Willier Vilante ini cocoknya? Ini lebih
untuk rider yang cenderung agresif ya. Oh gitu untuk ya. Agresif karena memang dari posisi dari riding positionnya juga dia lebih membungkuk dari Madon. Oh, itu karena size-nya atau memang karena geometri juga? Karena geometrinya juga. Jadi saya simpen berdampingan frame-nya dengan Madon. Ini memang kalau dilihat triangle ini lebih rendah. Mungkin karena size-nya lebih kecil juga ya dari Madon karena ya? Ini size-nya lebih kecil. Madon itu 50, ini sekitar XS itu mungkin sekitar kisaran 47-48. Tapi kalau saya posisikan, posisi headset ini tuh sekitar 1 inci lah, 2 cm lebih rendah dibanding Madon. Oh gitu. Ya, jadi saya sekarang dengan posisi spacer yang sama. Di sini spacer yang sama, kemudian jarak dari bibi ke sini yang sama dengan Madon. Iya. Tapi posisi saddle ke handlebar itu tetap lebih rendah ini. Tetap lebih rendah itu ya. Sekitar 2 cm-an. Jadi lebih agresif ya? Lebih agresif ininya. Handling-nya. Jadi mungkin untuk rider juga yang bingung ya mau ngambil aero atau yang mau yang nanjak. Betul. Di tengah-tengah gitu. Ini sebetulnya untuk nanjak juga enak, untuk jalan ini trek lurus juga enak banget. Enak banget ya. Nah, jadi kebetulan kemarin di tes di trek lurus dengan Pak Edi, dengan Bang Mazlan, biasanya mereka kalau solo average speednya 100 km itu 26-27. Saya coba narik pakai ini untuk 100 kilo 20 loop di Taman Melawati. Narik 20 loop di depan terus tanpa bergantian posisi, itu tuh bisa dapat average speed minimum di 30 km. Itu 100 km dengan total elevasi 1000 lebih ya. Oke. Jadi gimana Kang? Madonnya dijual? Dikip dulu ya. Itu padahal dia profilnya lebih ramping ya, sama profil rimnya juga lebih tipis ya. Ini lebih tipis tapi sama lebih aero. Lebih enak ya? Iya. Untuk belangin ya. Oke. Kang Nanda, terima kasih banyak. Dan mungkin kalau Madonnya mau diiklanin, boleh kasih tahu sama teman-teman di sini. Siap, Om. Terima kasih, Om. Oke, thank you. Salam lockdown, Om. Selamat, Om. Selamat lockdown, ya.